Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bayu Setiawan dengan NIM 1946066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan exercise ke-80 dari aplikasi SolidWorks. Oke, langkah pertama kita create sketch. Plan, kita buat lingkaran. Kemudian kita buat polygon. Total sisinya ada 6. Total sisinya ada 6 poligon. Coba ini oke, kemudian kita kasih dimension, jaraknya dari dimension, jaraknya dari sini sini 20. Oke, kemudian ini diameternya 40. Cur, extrude. Extrude ini dengan kedalaman 20, ini 20. 20. Kemudian ini kita extrude lagi. Pilih ini. Terus tebal 10. Kemudian pilih ini normal to sketch lingkaran dimension ukurannya 20. Extrude 30. Checklist. Oke, kemudian kita bikin hole wizard diameternya 9. Diameternya 9. Posisinya ini trokal, sudah trokal 9. Ini taruh di sini. Checklist. Oke. Kemudian kita bikin chamfer 0.6. Chamfer 0.6 di bagian itu dan situ. Bagian sini dan sini. Oke, kemudian kita fillet. Fillet radiusnya 3. Bagian sini. Kemudian chamfer ukurannya 1. Chamfer ukurannya 1. Tuh, bagian sini, sini, dan di bawah. Bagian sini, sini, dan sini. Oke, selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.